meng-up konstelasi. Jadi ini saat terbulan ini cukup OP karakternya, dua karakter OP, jadi kalian ambil aja guys, bisa aku ambil. Nah, dapet deh, jadi bisa nanti nambah konstelasi pistolnya. Terus si Xiangling-nya kita ambil juga. Anjas. Anjas. Bulan Juli cukup menarik guys ya. Bulan Juli cukup menarik karena apa guys? Karena udah jelas guys ya. Di sini guys, di toko Paimon guys ya, untuk kesayangan kita terdapat dua karakter yang sangat meta guys ya. Bintang 4 yang cukup meta itu Fischl sama si Xiangling guys ya. Ini Fischl itu udah jelas itu sangat meta sekali, itu off field Electro yang cukup kuat, bisa bersaing sama Red di Shogun guys ya. Bahkan bisa di berbagai macam tim, dia itu bisa lebih kuat daripada si Redel malam guys ya. Dan si Xiangling dia itu juga sebagai off-field DPS juga Pyro yang gamingnya tuh nggak main-main guys, gamingnya sakit banget guys ya, sangat mengerikan banget Xiang. Jadi kalian wajib ngejar konstelasinya Fischl ke C6, Xiangling mungkin minimal ke C4 guys. C6 lebih bagus guys. Jadi di sini aku punya 6-7 guys. Tapi kita lihat dulu guys, kita lihat dulu guys ya. Sorry guys. Di sini guys. Kita lihat dulu di sini guys ya. Aku C berapa sih Xiangling sama si Tuku guys? Coba kita lihat guys ya. Mana ini guys. Oke, di sini konstelasinya C2 guys ya. Padahal ini OP-nya itu C ini guys. C6 guys ya. Jadi masih panjang, tapi tetap kita harus tetap ngejar guys ya. Sedangkan si Xiangling-ku dia C2 guys ya. Ini sebagusnya nanti C4 karena dia nambah 40% durasi Pyro Nado. Jadi nggak apa-apa, kita langsung beli aja dua-duanya guys ya, karena memang ini OP guys. Jadi kalian buat yang belum tahu guys ya, lebih baik kalian kalau ada di Paimon Shop ini kalian ambil aja guys, karena dia itu pasti dapetnya guys ya. Beda sama kayak yang gacha guys ya, kalau gacha kan masih dia itu ya 50-50 sih, sangat random banget guys ya, random parah untuk dapetin karakter, apalagi biarpun udah red up di banner pun masih sulit guys. Jadi makanya Paimon Shop mantap banget buat meng-up konstelasi. Jadi ini saat terbulan ini cukup OP karakternya, dua karakter OP, jadi kalian ambil aja guys, bisa aku ambil. Nah, dapet deh, jadi bisa nanti nambah konstelasi pistolnya. Terus si Xiangling-nya kita ambil juga. Anjas. Dapat tambahan 2 guys ya. Oh gitu guys ya. Nah, mantep banget, kita udah dapat 2, langsung kita up guys ya. Aku berharap si nanti banner 4.8 juga red up karakter-karakter bintang 4 yang OP guys ya, supaya kita bisa ngejar konstelasi pakai F2P itu, soalnya konstelasi itu penting banget guys bintang 4 guys ya. Kalau konstelasinya misalkan dia C6 itu bisa bersaing sama bintang 5 gitu. Jadi kita manfaatkan aja yang ada guys ya, oke, play F2P guys ya. Nah, menekan 3 level Pyro Nado, nah damage-nya makin sakit pastinya guys ya. Makin sakit. Kelas ini guys. Pokoknya gitu aja guys. Jangan lewatkan guys ya. Bang, tapi aku nggak punya yang namanya ini, Bang. Nggak punya yang namanya duit ini, Bang. Gimana, Bang? Kiri, Bang. Ya, kalian harus gacha guys. Karena pentingnya kalian gacha dapat bintang 3 atau bintang apa sih guys? Bintang 3 guys ya. Itu kalian dapet bintang 4 guys, sorry guys, dapet karakter bintang 4 kalian dapetin ginian guys, sama kayak tadi kan, bintang 4 kalian dapetin duit yang namanya Star Glitter guys ya. Kalau bintang 3 dapet Star Dash ini guys.